Ini setting ring piston Hino 700 teman-teman. Ini Hino 700, ini aneh nih. Dia pakai 4 ring. Ini kalau saya baru satu kali ini ketemu nih piston dengan 4 ring. Ring opsi 3, ring oli 1. Ini cara settingnya nih. Ini dengan Pak Heri Lembur Malam. Itu unit ya teman-teman, bukan yang itu. Nah, itu dia unit ya, Hino 700 Prof ya. Kita pakai itu alatnya. Enak. Elora ya. Made in Jerman, biarkan mudah. Itu ya teman-teman. Rapat data tekan terus kompor apa-apa. Oke, masuk ya. Nomor 3 sudah masuk, ring oli sudah masuk, kita pakai nomor 2 sekarang. Ring kompresi nomor 2. Ini alatnya ya teman-teman. Elora, kita pakai kunci Elora punya Jerman punya. Untuk mempermudah pekerjaan pemasangan ring. Via tangan kamu enggak jebol. Tuh. Udah kan teman-teman. Nah, jangan lupa dilihat topnya. Ada tulisannya. Ada tulisannya di atas. N1, N2, N3. N1, N2, N3. Kalau nggak ada tulisannya, dilihat dari sudutnya. Posisi sudut piston. Oke, mudah kan teman-teman. Ini besok kita tinggal install. Sekian teman-teman. Ini kita pakai yang original. Jangan sampai ringnya macet. Jangan sampai ringnya macet ya, diputar-putar ini. Jangan sampai macet. Oke teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.